Halo sahabat-sahabat Pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Nah teman-teman, ada sebuah informasi yang saya ingin share kepada teman-teman. Mungkin minimal mengisi waktu ya bagi teman-teman yang mengharapkan berita-berita terkait aplikasi kita Pioneer Talk teman-teman. Ini berita 14 November, berita hari ini ya. Dari ini kutip.co ya. Judulnya adalah program bisnis lokal. Jadikan Pioneer Talk mata uang digital di dunia nyata ya. Wow. Jakarta kutip.co. Baru-baru ini di akhir Oktober 2023, Pioneer Talk mengumumkan roadmap terbaru yang berisi komitmen dan capaian. Salah satu di antaranya yang dibahas dalam roadmap bertajuk versi 1 itu adalah Pi-Powered Commerce. Program strategis yang memungkinkan pioner atau pencetus ide ya dan bisnis lokal untuk mengintegrasikan kripto Pi dalam transaksi sehari-hari secara offline dan online. Meningkatkan kegunaan nyata mata uang. Program ini menjadi inisiatif strategis untuk memungkinkan pioner dan bisnis lokal mengintegrasikan kripto Pi dalam ekosistem di seluruh dunia ya. Pengguna Pi ini sejalan dengan visi komunitas dan kegunaan jaringan serta memanfaatkan kepemilikan Pi yang sudah terdesentralisasi oleh lebih dari 47 juta pioner di 230 negara dan wilayah. Ini sudah 50 juta loh ini tembus ya. Sebelum peluncuran program telah banyak laporan bahwa Pioneer telah menggunakan Pi untuk transaksi barang dan jasa baik peer-to-peer maupun langsung dengan bisnis lokal. Melalui survei dan acara komunitas, program ini bertujuan untuk mengumpulkan wawasan komunitas tentang potensi penggunaan Pi dan cara terbaik untuk mendorong pengguna Pi secara global dan memberikan bantuan kepada pioneers dan bisnis lokal. Nah, kita ke halaman 2. Dimulai dari pilot transfer dalam aplikasi dalam kurung IAT dari saldo mobile Pi yang ditambang diaktifkan untuk anggota komunitas terbatas. Terpilih sekitar dalam kurung 200 yang secara aktif berkontribusi pada tujuan komunitas dan ekosistem untuk membantu komunitas belajar menjelajahi jenis utilitas yang dapat difasilitasi oleh Pi pada Desember 2019 dan dihentikan pada Desember 2021. Konsep program untuk mendukung dan mendorong bisnis lokal untuk menggunakan Pi awalnya diumumkan pada hari Pi 14 Maret 2023. Diikuti oleh pioneers yang memberikan masukan dan saran mereka tentang rencana program melalui portal dukungan. Pada September 2023, tim inti Pi mengundang pioneer untuk berbagi masukan mereka tentang aspek dan fitur yang diantisipasi terkait dengan perdagangan Pi. Ini termasuk ide yang direkomendasikan, permintaan fitur, tantangan, dan pengalaman sebelumnya menggunakan Pi dalam komunitas lokal. Dalam waktu 24 jam setelah memposting survei ini di layar utama aplikasi Pi Mining, survei tersebut mendapat respon dari lebih dari 80 ribu pioner yang antusias untuk membantu pengembangan program. Wah, luar biasa ya. Antusias daripada pioner ya. Tidak sabar menunggu open mainnet. Kalau saya, teman-teman masih menunggu KYC. Fitur-fitur dalam dompet wallet dirilis untuk meningkatkan dan mendorong penggunaan Pi dalam transaksi sehari-hari. Seperti fitur kode QR yang memungkinkan kemudahan transaksi peer-to-peer dan peer-to-business menggunakan Pi baik secara online maupun offline. Memo transaksi untuk menggunakan pesan persoalan pada pembayaran dan daftar kontak dompet untuk akses mudah kepada orang yang ingin Anda lakukan transaksi. Selain capaian di atas, sejumlah progres
sedang berlangsung seperti event atau kegiatan komunitas untuk merayakan program perdagangan PI dan mendorong partisipasi. Tujuan event ini adalah untuk mempromosi program agar lebih meningkatkan potensi penggunaan PI dalam transaksi. Terpenting juga untuk mengubah kepemilikan terdesentralisasi PI menjadi pengguna terdesentralisasi di mana saja ya. Nah, jadi program bisnis lokal jadikan mata uang PI, mata uang digital di dunia nyata ya. Nah, jadi tetap sesuai dengan aturan saja bagi teman-teman pioner, kesepakatan jangan ada yang memaksa, khususnya di Indonesia ya. Kita tahu Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, saya ingin membacakan komentar rekan-rekan di video saya ya. Nggak bisa masuk YouTube di sini ya. YouTube. Jenny, ambilkan dulu HP situ, Nak. Iya. Oke, thank you. Nah, saya akan melihat komentar dari rekan-rekan pioner ya di video saya yang terakhir setelah sebelum ini maksud saya ya. Saya kadang-kadang bingung ya. Di mana teman-teman di video itu saya melihat mobil ya yang di saya lihat di aplikasi kita ya. Nah, ini apa komentar teman-teman? Hadir bang, 100 pipun tak apa harga mobil. Yang penting nyata dan nggak cuma gembar-gembor doang ya. 19 pay ya di dalam aplikasi ya teman-temannya. 19 pay satu mobil. Semoga, aduh ikan. Dari Bang Yusra tadi ya. Bang, Mbak saya Anita. Semoga Pioneer Core Team Bang Dema sehat. Selamat panjang umur, banyak rezeki, open mind terus. Amin. Terima kasih Mbak. Salam kenal. Maaf Mas, kalau menurut saya pribadi model